Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi kita dalam video yang terkini dalam YouTube Mawi TV. Okay, hari ini kita nak bincang tentang Toyota Yaris. Okay, di kala Proton X 50, Nissan Almera, Honda City tengah hangat waktu ni, nampaknya Honda tak berdiam diri. Mereka cuba juga untuk menyelit lah dalam keadaan di mana banyak jenama-jenama yang penting di Malaysia ni dah sedang keluarkan produk yang meletup-letup lah. Jadi mereka mempertaruhkan Yaris facelift 2020 ke pasaran Malaysia yang diharap dapat memecah atau mengambil sedikit kek segmen B dalam pasaran otomotif di Malaysia ni. Okey, jadi kita nak cerita tentang Toyota Yaris facelift ni. Dah keluarkan harga tapi modelnya belum keluar lagi, dijangka bulan depan. Okey, ataupun hujung bulan ni. Okey, jadi harga untuk Yaris facelift 2020 untuk J spec iaitu RM72,000, E spec RM81,000, manakala G spec RM86,000. Okey, kalau dibandingkan dengan harga yang sebelum ni, J-Spec dilihat naik lebih kurang RM1,000, manakala E-Spec naik agak banyak hampir RM4,000, manakala G-Spec naik RM2,000. Tapi kena ingat, kenaikan ini walaupun dia naik, sebenarnya dia belum lagi masuk cukai. Okey, ini adalah harga sebelum termasuk cukai yang dikecualikan oleh kerajaan. Jadi aku rasa bila cukai ni naik, di cukai ni dikira, nanti harganya lebih jauh berbeza. Jadi sebenarnya Yaris ni naik agak ketara untuk Yaris yang sebelum ni dengan yang facelift ni. Okey, jadi kenaikan tu disebabkan oleh apa? Okey, Yaris facelift ni tawarkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay dan wireless charger. Okey, tapi ianya dikatakan adalah versi, kalau nak benda ni boleh add on dengan harga RM500. Tak dapat lagi tu, kena tambah add on RM500 baru dapat Android Auto dengan Apple CarPlay atau dan juga wireless charger. Okey, kemudian yang ditambah adalah Toyota Safety Sense, iaitu ADAS, ada AEB, PCS dan LDA. Okey, selain itu perubahan lain adalah di bahagian hadapan, iaitu lampu hadapan LED dengan perubahan bumper dan juga grill baru. Okey, itu antara perubahan, dan kebanyakannya adalah perubahan minimal dari segi luaran. Okey, manakala yang diutamakan adalah dimasukkan Toyota Safety Sense yang mengandungi ADAS. Okey, jadi itu yang paling penting. Okey, selain itu mereka juga tawarkan VTS dan juga tinted secara package dengan spek E dan spek G. Okey, jadi untuk makluman, Yaris dikuasakan oleh enjin 2NR FE 1.5 liter, 107 PS dan 140 Newton meter dengan transmisi CVT. Okey, jadi itu saja untuk laporan tentang Toyota Yaris facelift 2020. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.